Pagi ini kita review untuk kohe kambing ya. Kohe kambing fermentasi. Ini kohe kambing fermentasi ini yang halus ya. Itu yang kasar. Jadi disaring dengan saringan 0,5. Untuk yang halus sendiri, yang kasar sendiri. Ini penampakan yang halus nih. Penampakan yang halus. Sebelah kasar. Ini yang selesai di ayak, selesai di mesin. Selesai di mesin gili. Harley, ada jamrian masuk. Buka en cepat. Seperti ini. Orang gusin cili wae toh. Orang gusin kae wae. Anu enak iki. Ini yang baru di gusin cili masih campur. Nanti kita proses kembali. Jadi harus seperti itu. Mau buat semprot toh? Aku semprot deh. Semprot. Ini untuk yang kasar, nanti kita giling lagi atau juga nanti kita jual kasar seperti itu, tapi sudah fermentasi. Karena ada juga orang yang minta kasar, ada yang minta halus, seperti itu. Kandungan nitrogen, fosfat sama kaliumnya tinggi. Ya, satu ke tanamnya. Intinya, mutunya bagus. Jadi tidak akan mengganggu hasil. Ini kita masukkan karung, kita pakai ukuran 3x1.25. Ke sebelah saya ada di masih di wadah deh, belum cukup. Ke sebelahnya jaring lagi. Jadi kalau kita saring seperti ini hasilnya pasti mantap. Dan ini sudah fermentasi, jadi bagus ya, tidak mengecewakan. Gitu. Untuk yang kasar biasanya untuk yang biar jangka lama. Kalau untuk yang halus biasanya prosesnya supaya apa namanya dimakan sama tanaman cepat. Yang pasti kerja keras tidak mengkhianati hasil. Seperti itu.